Lalu lintas tadi secara konseptual, secara pragmatis sudah disampaikan bahwa diperlukan aman, selamat, tertib, lancar. Artinya secara geopolitis dan geostrategis, ini lalu lintas juga berkaitan untuk kedaulatan bangsa. Untuk bangsa ini dapat berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan memiliki daya saing. Kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang luas. Yang mempersatukan adalah melalui atau dengan lalu lintas salah satunya. Indonesia juga negara majemuk yang memiliki potensi konflik. Nah, konteks untuk menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial juga melalui atau juga dengan lalu lintas. Selain itu, Indonesia juga negara yang rawan bencana sebagai bagian dari Ring of Fire. Maka juga cara untuk melindungi, mengevakuasi, menyelamatkan, bahkan memberikan bantuan ini juga diperlukan adanya lalu lintas. Jadi cara pendekatan ini bukan sekedar secara parsial, tetapi kita harus berpikir holistik, sistemik, saling kait-mengkait. Secara geopolitis dan geostrategis, ini sangat penting bahwa lalu lintas merupakan bagian untuk kedaulatan, ketahanan, daya tangkap, bahkan daya saing suatu bangsa.